yung ubi niya. Ang sampak. Ang Thank you.
Amin. Kita baca bersama-sama.
ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Sama-sama kita hormati dan muliakan, kita sayangi Bina Sida Rai Terus, Ibu Bina Rai Terus. Kita doakan beliau beserta dengan anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat dari Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Samira Al-Habsyi sebagai kepala sekolah dari bimbingan belajar Bapak Zahra, kita doakan semoga senantiasa berada dalam keberkahan dan kasih sayang dari Allah SWT. Demikian pula dengan seluruh guru-guru di bimbingan belajar Bapak Zahra, juga Ustazah Khadijah Zaf yang selalu menemani saya belajar di Bapak Zahra untuk kajian bimbingan, juga Ustazah Su'ud Haidin. Demikian pula kita doakan para ustazah-ustazah yang hari ini hadir bersama dengan kita, para ustazah Lulu Al-Hashi dan para ustazah Faizah Al-Qas dan para Nida Umi Lulu Munakhir, ustazah Hasna Al-Munawar, Ibu Al-Haddad, ustazah Su'ud Al-Kaf, ustazah para ustazah yang banyak menghiasi majlis-majlis kita. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan, dalam rahmat, panjang umur, sehat afiat insyaallah, sehingga dapat senantiasa berkah di majlis-majlis kita. Demikian pula dengan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majlis taklim, para ulama, para syaraif. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan, dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Disayangi dan disyafaati. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal. Ini hari kukis terakhir di bulan Maulid dan merupakan hari maulidnya Habib Al-Habsyi di Sebuah Zain. Makanya insyaAllah setiap beberapa tahun lalu sampai dengan tempat-tempat yang akan terbikin majlis maulid, Habib Al-Habsyi akan bikin majlis maulid dengan membaca sifat gurur biar punya santunan sama sifat gurur yang ada di Sebuah sana. Dan punya sambungan sama Habib Al-Habsyi sebagai penulis maulid sejujurnya. Harapannya mudah-mudahan rahmat yang turun di sana turun di sini juga. Amin. Yang turun di sana turun di sini juga. Amin. Punya hajat Allah SWT berikan di sana di sini juga. Amin. Bukan hanya di sini, akan tetapi luas dan berharap. Jadi kalau berharap jangan kecil-kecil. Dan berharap luas buat keluarga kita yang ada di rumah. Amin. Buat anak cucu kita. Amin. Buat orang-orang yang kita sayangi. Buat umat Islam di seluruh Indonesia. Buat umat Islam di seluruh dunia insyaAllah. Mudah-mudahan berkatnya maulid Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang saat ini sudah terbuka, mudah-mudahan Allah SWT segera sudahi
semua umat Islam yang ada di mana pun di atas muka bumi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan keberkahan kita semua, Allah menangkan umat Islam yang aku sudah berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana sebenarnya tentang sekalian syafaatnya Tuhan untuk kewas tak terbatas. Jadi yang dikira bahwa dengan syafaat artinya pertolongan. Nabi Muhammad itu hayatu khairun lil ummah wa mamatu khairun lil ummah. Beliau hidup di atas muka bumi baik untuk umat, dan wafat beliau pun baik untuk umat. Kenapa baik untuk umat? Sebab umat sudah tidak memungkinkan lagi untuk diawasi oleh Nabi Muhammad dengan mata, dengan telinga beliau secara manusia. Terbatas. Umat itu sudah tidak terbatas. Karena Allah memindahkan Nabi Muhammad menuju alam yang tidak terbatas, yaitu alam barzakh. Maksudnya biar alihasi. Jadi tidak mungkin sifat bagi dia kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ucapan beliau di maulid yang tadi kita baca, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi fi mahasini nadarihi wa zakihi wa nuhihi. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alayha maqsurah. Katanya Habib Ali Habsyi, gak ada manusia bisa nandingi cakepnya Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa, jangankan yang main, kayak agak deket gitu, deket sama bagusnya Nabi Muhammad, cakepnya Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, gak ada. Bahkan para nabi sekalipun belum bersisa. Kemuliaan Nabi Muhammad, ketinggian, keluhuran Nabi Muhammad, bagaimana pula oleh orang awam. Karena nabi aja gak bisa. Wakulluhu fi rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri al-rashfad minal jiru. Para nabi-nabi pun mencari dari Nabi Muhammad, dan mereka mendapatkan hanya seperti satu cikut air dari lautan Nabi Muhammad, atau setetes hujan, setetes air dari hujan yang Muhammad sendiri. Nabiya tiba syurut pada Nabi. Gak ada siapapun bisa ada dalam posisi keindahan bagi dan bisa Muhammad sendiri. Gak ada yang memang apa yang dimahasin ilmu
Kalau aku
Allah berikan. Lengket ya. Bukannya isu. Tidak memisahkan kebencian kepada siapapun. Tidak memisahkan kebencian kepada musuh terbesar sekalipun. Dan mengenai cerita ini, hati saya titik. Bila setitik rusak susu, dunia ini pandang mata semua.
alaihi wasallam yatahu min sadri illa huwa ahabu min mahbubi na'imi fi dunia. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi mengangkat tangannya dari dadaku melainkan Allah telah memutar balikkan hatiku yang semula ingin membunuhnya. Allah ngerti rasanya. Basaruhu ila sab'i ibtidai'i fa'atih.
Yeah.
siapapun mampu menampingi, mampu menyamai pendengaran doa dan bisa. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang berbeda. Thank you.
Itu sebabnya Habib Zainuddin pernah mengatakan, kalau kamu tahu, kalau kamu kenal Habib Muhammad, kalau kamu paham Habib Muhammad, niscaya kamu ingin sujud terus-terusan kepada Allah untuk mensyukuri nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Dan tak pernah cukup meski ada yang tersujud di atas balasan mensyukuri nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Dapat banget beliau sangat menyayangi kita.
murah hati kepada kita, sangat menyiapkan banyak berkat. Kita hanya berdoa lagi Tuhan, kita hanya perlu untuk berkata terus terus, jangan tertarik jalan lain, jalan yang ini yang pertama. Jangan kepikiran sama yang lain, yang ini nguntungin kita banget, nguntungin kita banget. Gak pernah rugi orang deketin Nabi Muhammad. Allah Subhanahu. Gak pernah nyesel orang deket sama Nabi Muhammad. Yang kayak apa? Diperlakukan sedemikian istimewa oleh Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu alayka ya syafiyallah. Wassalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi. Wassalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi. Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina dunia, angkatkan
siap. Yang membuat kami terhalang dari cintamu dan cintanya. Ya Allah, angkatkan sungguh, angkatkan buruk sangka, angkatkan ragu-raguan, angkatkan semua hal buruk yang dalam hati kami. Gantikanlah dengan ketawa Tuhan, gantikan dengan kesyukuran, gantikan dengan kesabaran, gantikan dengan takwa, gantikan dengan iman, gantikan dengan cinta. Gantikan dengan cinta. Gantikan dengan cinta kepada-Mu dan kepada-Mu untuk seluruh ruang hati kami. Ya Allah, permintaan yang sama kami mohonkan. Tolong lihatin anak-anak kami, ya Allah. Tolong lihatin hati orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Segala keburukan-keburukannya angkatlah dengan syafaat Nabi Muhammad. Gantikan dengan segala kebaikan-kebaikan, ya Allah. Dengan segala kebaikan-kebaikan, ya Allah. Apabila datang ajal, jemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Amin. Apabila datang ajal, jemput kami, jadikan hanya nama-Mu dan namanya menjadi akhir nama yang kami sebut dengan lisan kami, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.